Sen istaguni page. Baik, cinta aku tanya kau direct macam ni. Weh, memang kita ni teruk lah, Jo. Aduh. Tak, kau nak sensta ni lah. Kau tukar bawah tu ada bulat tu. Kau ni. Kau tukar lah. This kind of sell. Tak ada apa-apa, tak ada apa. Thank you, Asyik Game Superstar. Mr. B tak boleh. Mr. B kena copyright. Asyik Game Superstar. Bila Amin nak buat live 10 jam lagi? Macam biasa hujung bulan. Awal tak adalah. Bosan lah, Mi. Lepas tu ada orang reply Nazirul Faiz. Sila berambus. Thank you, Nazirul. Eh, tengok ni apa ni. Isap rokok, vape dan pot tapi takut vaksin. Okay, tengok lah. Okay. Macam lawak lah. Main game apa pengen? Tak kita pada hari ini. Timon. Sekali pun macam-macam. Terus anjakan sesekali korang palau Timon. Ini tidak. Aku ingat lagi peristiwa magic canteen dekat sekolah rendah aku dulu. Ada seorang mangkuk ni. Dia pergi dekat magic canteen tu. Dia letak bungkus nasi lemak dia. Dia buka perlahan-lahan. Tengok berhati-hati dia buka bungkus nasi lemak tu. Lepas dia buka tu, Timon tu zoom sampai ke hujung bungkus. Dia tolak halau Timon. Suara lah kan dah lama Timon tu cakap, day. Nak lah kaya dia berdua. Jangan sekali korang reject Timon. Ini tidak. Tiap kali nak beli nasi lemak tu dalam otak dia. Konsep prevention is better than cure. Makcik tak nak Timon. Bodoh lah. Kali ni lah kalau Timon tu dapat bersuara lah kan dah lama. Dia cakap kau tunggu nanti. Masa kau nak confess dekat crush kau, aku harap dia reject kau sebelum kau mesej dia. Kau tengok nanti dia cakap, Chis, aku benci kau. Aku benci kucing kau. Muka kau dah nak macam tau sampah. Timon tak nak makan. Sayur tak nak makan. Besar-besar isap rokok, isap vape, isap poin, isap dadah semua benda tu. Takutlah nak cucuk vaksin. Ayah sekali boleh macam-macam. Jangan sesekali gunakan Timon untuk benda-benda yang tak senonoh. Timon untuk kesihatan kau. Kalau kau makan. Tapi kalau kau guna untuk kegunaan lain, menjadi lain. Kau faham tak? Lagi dah Asyik dia nak buat macam-macam dengan Timon tu. Dia pergi letak balik Timon tu dalam peti sejuk. Member kau yang tak bersalah turun daripada tangga, pergi letak peti sejuk, ambil Timon tu makan. Why is this cucumber test? What happened like this? Something is wrong with this cucumber. Bodoh lah.